Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat sahabat semua, khususnya para petani cabai. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman sekaligus informasi ya buat sahabat semua, khususnya tentang benih cabai. Benih cabai yang saya tanam kali ini adalah benih yang bermerek dagang Rampalis ya teman-teman. Jadi seperti ini buahnya. Ini adalah benih CMK Rampalis pada usia 100 hari setelah tanam ya teman-teman. Di usia 100 hari setelah tanam ini sudah dilakukan pemanenan atau waktunya panen, dan saya ini sudah memanennya sebanyak 4 kali ya teman-teman. Mungkin di antara sahabat petani semua ingin mengetahui bibit Rampalis seperti apa, buahnya atau pertumbuhannya seperti apa. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk rasanya tentunya sangat pedas sekali ya sahabat. Untuk diameter buahnya bisa mencapai 0,7 sampai 0,8 cm. Kemudian untuk bobot buahnya bisa mencapai 6 sampai 7 gram per buahnya ya teman-teman. Jadi seperti ini bisa mencapai 6 sampai 7 gram per buahnya. Dan untuk panjang buahnya bisa mencapai 16 sampai 18 cm ya sahabat. Yang menarik dari CMK Rampalis ini salah satunya adalah terkenal dengan ketahanannya dalam pengiriman jarak jauh. Jadi bibit ini atau buah cabai Rampalis ini tidak mudah lembek atau busuk ya sahabat. Dan untuk pupuk dasar saya menggunakan kotoran ayam atau kohe ayam ya teman-teman. Dilanjut dengan pupuk kimia dengan aplikasi pengocoran. Untuk ketahanan penyakit ataupun virus, benih CMK Rampalis ini cukup tahan dan juga cukup toleran dengan kondisi cuaca seperti apapun ya teman-teman. Untuk kelebatannya, CMK Rampalis ini menurut saya buahnya sangat lebat sekali, apalagi dengan perawatan yang maksimal tentunya akan menghasilkan buah yang super lebat ya teman-teman. Jadi buat sahabat semua yang ingin menanam CMK Rampalis ini, menurut saya benih ini sangat cocok sekali, khususnya buat para pemula. Berdasarkan pengalaman saya melihat dari segi ketahanan penyakit ataupun virus, benih ini cukup tahan ya sahabat. Dan untuk buahnya juga sangat berbobot, seperti teman-teman lihat pohonnya ini sampai melengkung seperti ini dan buahnya juga sangat banyak. Ini menandakan CMK Rampalis ini berbobot ya teman-teman. Untuk mendapatkan benih CMK Rampalis ini, sahabat bisa membelinya di toko-toko pertanian langganan teman-teman semua ataupun di toko online. Oke, selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.